Wih, gedenya nih kepiting bakau nih teman-teman. Ya. Wih, seru. Dijepit nih pisau mama nah. Nah, tuh. Sudah tinggal lagi sekali pisau. Banyaknya tiram di sini. Iya. Nah, ini tiram semua nah. Nah, ini. Papa dapat kerang. Kerang apa? Ayo turun di sini. Oh. Betulan, Pak. Betulan dong. Aska dapat udang langsung nyam. Tuh, udang kecil-kecil. Ngapain? Kenapa itu kok bisa mentul-mentul? Loh, loh, loh. Lucunya. Wih. Eh, lepas ini. Eh, dapat. Warnanya agak anu ya. Beda ya. Piting masuk. Bismillah. Jadi kaldu alami nih. Iya, takut-takut juga kalau kepedesan banget. Siapa rasanya tiram? Enak. Wah, makin mantap teman-teman. Teman-teman, ini Mama Nada lagi mampir dulu. Kita sarapan dulu. Jadi ceritanya kita mau ke mana, Pak? Nama tempatnya itu nah. Pokoknya pantainya dekat bandar ya, Pak ya. Wih, Bandara Lama, Yuti Lama. Hah, Bandara Lama? Yuti Lama. Dekat Yuti Lama, samping bandara. Kita udah janjian sama temen. Pokoknya yang ada pantainya itu. Kita, kutuk. Kita sarapan ini namanya nasi kepal alias onigiri yang bisa dibeli di Indo April, teman-teman. Enak ini. Ini yang varian apa tadi tuh? Spicy mayo. Ini Pak. Sisanya ada cangkangnya kerang. Perasaan. Sampai di darat pun masih diikutin sama kerang. Perasaan. Kerang pun. Ayo dah. Nanti ditungguin kita sama Om Elo. Pokoknya di sana itu katanya banyak karang-karang teman-teman. Dan itu pertama kalinya Mama Nada ke pantai di situ. Jadi ini pasti seru banget. Ikutin terus ya. Yes. Napis itu kan masih SMP, makanya takut kalau suruh dia bawa motor ke sini. Cewek atau cowok? Laki-laki. Cewek atau cowok? Laki-laki. Sudah kah? Sudah. Oke, kita mau ke tempatnya Om Ilo di sana. Ini anak-anak tetangganya semua ya? Iya. Hai dulu, hai. Hai. Oke, kita langsung aja ke sana. Di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Wih, rame nih. Nah, rame. Ceritanya mau masak habis ini. Ya. Ini ditaruh di mana? Taruh dalam aja. Di sini aja. Iya. Oh, betul lihat mana tangga yang tinggi ya, tangga yang pendek. Kita ikut bosnya aja. Ikut aja. Nah, ini siapa namanya nih? Aska, kita di sini banyak apa? Biasanya dapat apa, Aska? Ikan. Kerang apa? Diteritip sekalinya orang. Oh, kerang kapak. Banyak kerang kapak sini. Nah, kita nanti explore ya. Bisa. Sampai kah? Kita bisa pintar nggak turun, guys. Oh, sampai. Sabar dulu, Jess. Aja turun. Ya, kalian aja. Kan kalian orang sini tuh yang ahli-ahli. Warganya sini anunya. Jadi RT-nya. Kasrin. Lo ikut sudah. Pegangin ya. Ya, nanti atap pegangin. Berat ini. Iya. 1 ton lah ini, Om. Mama apa yang ambil, Pir? Bebannya lumayan ini. Iya. Enggak apa-apa, Sir. Ya. Aman. Oke. Okay. Tuh. Ini ada lagi. Batu-batu gua aja. Mana? Anaknya Om Ilo yang mana? Saya. Oh. Siapa lupa namanya? Aska. Apa? Ada kepiting hidup lagi. Iya kok. Tapi ini punya orang. Tapi ini jaring. Awas. Nah, coba lihat. Tapi ini jaringnya orang. Enggak ambil lagi. Oh gitu. Oh ini jaringnya sudah terbengkalai ya? Iya. Wah, ada yang dimasak. Rezeki. Wih, gedenya ini kepiting bakau nih, teman-teman. Buat makan di rumah. Bakau. Ya Allah. Iya. Buat makan di rumah kan? Bisa kita masak ini. Masakan pedes-pedes. Kamu sudah bisa makan pedes semua kayaknya. Aku rasa banget. Kamu makan tahu terus di kaca. Aku ini dijepitnya anunya nah. Dipotong aja kali. Dijepitnya ini anunya. Jepitnya dilepas aja. Lepas. Bisa enggak? Nah, satu lagi. Yuk. Ya. Rezeki. Gede lagi size-nya betina lagi nah. Mantap, masya Allah rezeki. Siapa pertama lihat tadi? Aku. Wih. Ayo kita masukkan ke ember. Masuk ember. Jangan hati-hati. Nah, bisa naik kan dia? Banyaknya orang lalu-lalang sini. Iya, rezeki kita memang besarnya. Ini mau kemana? Itu kita mau ke karang-karang nih. Oh, kayak anu ya, kayak pagar gitu ya. Tongkat sakti. Iya. Iya, kira aku di sini enggak ada pasir, kirain karang semua. Ini kita jalannya agak pelan-pelan nih, teman-teman. Soalnya ini di bawah ini batu karang ini. Iya. Kalau laju-laju terbalik kita di sini. Seru. Ini kita di batu karang, batunya tuh panjang. Jadi kayak pagar gitu. Jadi pemecah ombak alami nih ya. Apa dapat apa? Tiram gede. Misi coba. Ini nih. Ini nih. Ini enggak. Ini kan? Turun ya Mama ya. Enggak apa-apa di dalam kok. Iya, kamu tenggelam. Bukan, yang penting jangan sampai anu gurit. Aisyah, ambilin senapi Aisyah.
Ini matanya enggak aling-aling matanya ini. Kata elang, kata sapi. Aduh, bisa. Sapi tuh. Serem. Cucu. Iya, dia ngutuk sudah, Bang. Nah, jatuh sudah. Nah. Kayak batu. Bukan kerang batu. Lain. Tiram ini. Tiram kok? Tiram. Tadi nganga dia. Ini lah dia nutup di sini nih. Lumayan size-nya loh. Wah, mukbang nih mah. Lumayan. Ini bisa dicampur nanti sama masakan kita nanti. Nah, ada yang kecil juga nempel. Hehe, dapat satu. Alhamdulillah, masuk ember. Nih. Nih, dia udah lagi nganga. Nih, lagi nganga. Lagi? Nih, lagi nganga. Permisi. Assalamualaikum. Bismillah. Masuk kok? Masuk. Enggak? Masuk. Sedikit tapi. Ini dijepitnya. Dijepitnya bisa mama nah. Nah. Tuh. Sudah tinggal lagi sudah pisau. Kita turun dulu. Gak licin. Licin. Wah, mukbang tiram kita ini. Tiram sama piting. Oh. Dapat. Jatuh dia. Aduh, mana jatuhnya? Mama di sini. Ya sana lah. Yang bilang anu tiram mati. Itu di pisaunya itu apa nyamuk? Oh, Allah. Bagus. Kira aku jatuh. Sekalinya di sini. Allahu Akbar. Nah, di jepitnya. Kira di pisau itu. Tuh, teman-teman. Aku cariin di bawah sekalinya di pisau. Masya Allah. Nyangkut dia di jepitnya. Sudah pakai kacamata loh. Eh, ini lain kacamata baca. Kacamata hitam. Ah, Mas. Ih, dua loh. Kayaknya dua. Ini satu kan? Satunya di sini. Oh. Ini nempel. Double strike dong. Double strike. Aina. Masuk ember. Ember ajaib. Terus kan naik ke sana basah dong. Oh, itu ada baju. Ya. Eh, dapat nata lembu dia, Pak. Mana? Heeh. Main besar. Ya. Habis kan? Oh, dapat. Ya. Kasih. Kita mau ke karang-karang lagi akhirnya. Karena di sini agak dangkal sudah, teman-teman. Ini ada yang cari lobster malah di sini. Wah. Menarik. Mana sudah kamera. Apa? Lain? Tiram? Oh iya. Lagi ya. Tapi posisinya susah ya? Ini apa? Berebah dia. Oh susah ini. Susah? Kalau kalau surut sih masih bisa dicatok-catok. Ya ini sudah. Dia yang tempel di anu lah. Batu karang. Susah. Ada apa? Ada apa? Mana? Oh iya. Nanti coba diambil sama. Ada. Oh yang dibawa mah banyak tiram mah di sini mah. Ini nyala. Cepet kopi bisa sih, cuman tuh kecil dirilis aja. Ini banyak loh. Apa? Mana? Banyaknya tiram di sini. Iya. Itu gede loh. Nah, ini tiram semua nah. Nah, gede ini. Gede. Iya. Banyaknya. Masuk. Pakai apa lagi? Masuk Pak Eko. Baby. Mana baby sendalmu? Hmm. Itu mau
apa ini? Tuh. Isinya daging. Isinya daging. Enak itu, sedap. Tapi isinya kecil. Kecil. Oh, iya. Agak beda ya, ada merah-merahnya nah. Itu lah masih banyak itu. Hmm. Itu jadi makanannya. Ih, ada kepentingan. Muncul batu. Masuk lagi dia. Nah. Bangkah. Tidak, anak kecil. Ini bisa dimakan langsung, tapi kalau mamah nggak ada, kalau langsung sakit perut. Paling enggak pakai jeruk. Nah, mana ember nah? Ada orang Jepang di anu. Di jatuh. Hah, apa? Tiram lagi. Panen tiram di sini. Wah, kalau mau tiram aja di sini banyak kan, teman. Kayu-kayu aja ada. Jin sirna. Papa dapat kerang. Hah? Kerang. Kerang apa? Ayo turun sini. Oh. Ayo. Pelan-pelan. Batu ini. Betulan, Pak. Betulan dong. Nih. Perdana. Oh, iya. Kasih mama. Kerang apa? Ambil aja. Wow. Ada isinya? Ada dong. Apa, kerang batu? Iya, kerang batik sih kayaknya nih. Kerang batik. Gimana dah? Kerang apa? Batu. Oh, kosong. Ah, kosong dah. Iya. Ada itu tadi nutup kok. Tapi ada anunya. Dia nutup tadi itu. Oh, iya kan? Iya. Ada bolongannya nah. Mana? Beratnya ikan. Giginya bolong. Nggak sikat gigi nih. Nah. Kurang kaha. Ya sudah, masuk ember. Kayak kapal batu tapi lebih tipis, iya. Beda jenis, Pak. Mana? Ini kita mau ke mana? Mau ke mana kita ini? Yang batu-batu itu? Batu-batu. Oh iya. Dapat dia kerang batik nah. Wih, bagus nah, ya. Aska dapat udang langsung nyam. Hah? Udang apa kamu makan, Aska? Tuh, udang kecil-kecil. Ini udang batik. Udang batik jar. Enak kok. Kerang batik. Lumayan nih ukurannya kalau kerang batik nih. Cari lagi. Oh, itu ada cangkang lah. Cangkang kerang. Ada banyak. Ih, ada yang sudah kebuka. Iya, banyak di sini bekas. Itu kerang apa? Oh. Ngapain? Kenapa itu kok bisa mentul-mentul? Loh. Kayak slime. Mana ya? Lucunya. Iya. Timpuk. Slime. Beneran lah kayak slime. Ini lucu. Kalau kita diam malah kita tenggelam ya. Mau mana dah? Nah tuh. Wow. Aku udah baru. Kayak pasir hisap. Apa lagi ini? Oh ini. Kokoh. Nah tenang, ditusuk. Oh ditusuk ditahaninnya. Lobangnya kayak apa Pak? Yang ini kah Pak? Lain. Oh lain. Yang lobang gue itu loh. Ada gini. Kayak gini kayak. Tahu gua. Dapat sudah. Lepas. Ini beli ke alatnya ini Pak. Bikin. Oh di anu di. Jemuran. Iya bener ada ini. Baru dikecilin. Potong. Iya. Ada punya bapak kayak gitu. Lepas. Yang mana lubangnya Pak? Mana Alvin? Tidak tahu. Oh kecil. Mana Alvin? Mana? Itu di dalamnya tapi lumayan lubangnya. Mana Alvin? Udah ditahan gitu. Kalau ditutup mulutnya, masuk. Tahan dia. Baru diambil dari samping gitu ya? Ini mulutnya. Wih! Masuk ember. Bisa dimakan gak? Ih, itu ikan yang makan. Siapa tahu kayak bener lela. Oh, yang kita kira lubang teripang, yang sanding dua ya Pak ya? Enam. Ternyata itu.
Kalau mancing ini sama Pun-Pun mana lebih bagus, Pak? Oh iya, enggak gampang anu ya. Enggak gampang. Oh, diketusuk nama. Iya, mulutnya. Kutus. Iya, kenyal-kenyal dia. Kalau Pun-Pun kan cepat cepat habis. Oh, gitu. Ketusuk mulutnya. Korban jemuran di rumah. Pak, saya pinjam satu ya, mau coba. Tahu kan, enggak kan? Mana ya? Ih, masuk. Tapi ngelingnya susah. Kayaknya tadi masuk sih. Tapi dalam deh. Enak kan pakai itu, nah kayak parangnya bapaknya. Agak panjang kan? Kalau ini masih melayat. Biasanya di situ ada parang itu. Gimana? Tiba-tiba oh iya kah? Nanti kita ke situ. Mana-mana itu sana? Ini apa sih? Kowa-kowa. Kowa-kowa namanya. Tapi kayaknya kecil sih memang. Gak apa-apa. Kita coba aja teknik anu, keberhasilannya memang ada. Ada tuh. Ini juga ada. Ayo. Tapi kerasa memang ada. Kerasa ada yang tahan. Oh, kerasa ada yang nahan gitu. Lepas udah. Oh. Dapat. Kepalanya buang. Ini ya? Iya. Potong. Wow, berhasil. Keras itu. Ih, ini kena. Nah, baru dikeluarin gini. Sama bapaknya tadi. Khusus nih yang keluar. Ada copot. Weh, ngerti berarti mama apa lubangnya? Kowa-kowa. Mantap. Anu, pisau. Mana? Iya. Oh, lubangnya gitu aja ya? Yang di sini. Iya. Jadi dua gini kan? Yang ini. Oh gitu. Awas. As. Kecil kah? Oh enggak. Nah, masukin sudah. Itu sudah. Oh, lama enggak bisa itu sudah lari. Iya, lari dia. Cepat. Kayak kerang bambu dong. Dapat lah. Dapat dalamnya. Itu karena lambat malah. Oh gitu. Oh. Enggak ada itu. Dia lari. Lari, jangan lambat. Oke. Gas lagi. Oh, itu banyak matanya bilang. Adalah. Kecil. Gede. Oh, nah, dalamnya. Ayo lepas sini juga. Oh, dapat nih. Dapat. Tapi dalam betul. Enggak apa-apa, gali aja. Itu namanya berusaha. Pakai sokok pemirana. Kasih lebar. Jadi mana anu sekopnya? Ya, ini lari. Mana sekop? Nah, itu sekop tuh. Lain yang satunya. Ini satunya, iya. Kalau yang lebar lembek. Situ pin. Mana? Ayo. Ayo. Mancing di kapal kan ini. Wes, alah. Jangan. Masih jauh? Om nanti mau pakai. Dalam. Ayo. Kayak anu ya. Anu kerang bambu. Kerang bambu jangan-jangan bisa pakai ini ya. Hah? Jangan-jangan kerang bambu. Enggak ada mulutnya kok. Ini tarik dulu takutnya nanti. Mana dapat? Dapat kah? Dapat. Keren. Anak-anaknya udah bisa nih. Aku aja udah pernah cari. Bukan kamu aja aku sama bapak. Aku pernah. Nah itu. Oh, lepas. Gini dulu ya. Gue tadi kasihan dulu kasih kelihatan. Terus ditarik. Lepas. Gagal. Nah, ini ketemu nih. Astagfirullah. Rehan. Enggak anu deh, enggak ada. Susah kalau pakai ini enggak kelihatan lubangnya. Dapat. Rehan. Ayo cepat gali. Mas kember kawan. Boleh. Apakah ini dapat? Kok duluan yang dapat, Kak? Kayak ada
Di sana ada terjadi perdebatan. Jadi pas ujungnya enggak kelihatan. Mana? Itu. Oh, itu kan enggak kelihatan dari sini. Ini. Nah, tarik sudah. Tarik. 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 Nah, wow. Putusin dong, Bang. Mananya putusin? Baru ininya diputus, teman-teman, ujung bawahnya. Diputus. Ih, apa itu keluar? Mencret. Baru diginin tadi sempapannya. Dikeluarin nih kotorannya. Kalau mama tadi mama tarik, jadinya putus. Nah, aku dapat ikan. Besar. Kalau berdiri biasanya ada isi. Apa itu? Kapal putih. Coba gedenya lagi. Kayaknya ada. Ada itu. Bu, hidup ini. Hidup. Masuk. Langsung. Ada kan dapat kepiting. Oke teman-teman, ini karena ini cuacanya sudah mendung banget, terus sebelah sana kayaknya sudah turun hujan di ujung sana, Pak. Oh iya. Jadi kita mau stop dulu teman-teman. Air juga sudah mulai pasang. Ini kita dapatnya kerang tiram sama kepiting. Ada ikan belanak juga. Walaupun nggak banyak tapi nggak apa-apa. Kita habis ini mau masak-masak. Masak apa ya? Ikutin terus. Cus. Gimana, Bang? Apa itu? Ini tiram tadi tuh. Ih, warnanya agak aneh ya. Beda merah. Ya. Kalau yang di pendopo kan putih semua ya. Iya. Terus ini isinya lebih kecil, Pak. Iya, Kak. Kayak teritip jadinya. Jangan-jangan ini bukan tiram, tapi teritip ya? Mana? Teritip di tempat kita. Kecil isinya, nah. Lumayan lah ya. Anak kepitingnya, uish. Kepitingnya udah dibelah. Betina, nah. Nah, tuh. Weh. Banyaknya anggota sudah lagi. Hei, siapa yang sudah mandi? Habis mandi mereka baru datang. Oh itu belum, Pak. Makan belum makan ya? Sini aja. Ada yang sudah pernah makan? Nanti rasain ya. Ya. Tapi kita mau campur. Ini perasaan tambah banyak pasukan ini. Kita campur-campur pokoknya. Ini tapi muat aja kayak wajannya. Ya, muat. Akhirnya dapat tempat aku. Ya, iPhone. Duduk deh. Iya, ambruk nanti. Emak, ini minyaknya. Bukan minyak. Air. Siapa bilang minyak? Air. Itu apa aja sih, Ma? Kok? Ini nih aneka bakso aci. Ini mama beli. Bakso acinya itu macam-macam, ada iga emplok, ada tetelan, ada baciur bunting. Sama ini, nanti kita mau kombinasi sama Indomie Korea. Ini tanpa di endorse lah ya. Nanti tinggal kita cemplung-cemplung. Gede-gede. Yang mana-mana sudah ini, yang mana yang iga emplok, yang mana yang bunting, nggak tahu. Campur aja. Nah ini sudah mendidih nih kayaknya. Nah ini sudah mendidih teman-teman. Ini mama mau masukin yang bakso acinya dulu, karena bakso aci itu biasanya paling lambat matang. Ini pernah udah pada rame nih. Ini mama, kalau mama suka bakso aci itu, ini aneka kerupuknya ikut direbus. Jadi dia lembek-lembek, kenyal-kenyal gitu. Kayak seblak. Spesial deh. Iya. Ini nanti toppingnya mahal ini. Nah. Kepiting, tiram, kerang. Tapi ini nanti. Kita biarkan ini dulu. Nah, ini udah bisa ini. Gurak. Gurak bilang kita. Lanjut, mama mau masukin ini. Eh,
ini dulu deh hasil buruan kita yang sedikit, tapi alhamdulillah tetap bersyukur. Nah, piting masuk, bismillah, ini jadi kaldu alami nih. Ini capitnya, ini ikan nanti aja belakangan kali ya, takutnya anu hancur durinya nanti. Nih dagingnya tiram-tiram tadi masuk sama kerang, bismillah. Langsung merah kepitingnya. Ini rezeki betul kita tadi ya dapat ya. Baru turun langsung dapat. Kita masukin baksonya. Wow. Nanti kita potong-potong ini, kita bagi-bagi karena rakyatnya banyak nih. Nah, kan penuh, belum mie nih. Mie masuk. Ini masuk. Penuh sudah wajan. Bandara. Mandi. Kita mau masukin ini minyaknya, awas. Aromanya. Langsung semerbak. Ini kayaknya aroma anunya di sini ya. Bumbu utamanya. Ini yang bikin aromanya sedap nih, teman-teman. Sebelahnya lain, kalah sebelahnya rapanya. Ini campur, ini seblak campur anu bumbu Korea. Nah, apa sih dah? Bukan seblak ini. Bakso aci, woi. Oh iya, bakso aci. Kok seblak sih? Nah, mama ku ayang. Mama ku ayang. Masukin bumbunya langsung ya, bismillah. Ini bumbu bakso aci. Campur bumbu torinso. Sambil dirasain, takutnya keasinan. Biasanya kalau keasinan itu dicampur garam lagi mah. Sembarangan. Itu ikan asin. Bagusnya mereka ini. Tenang, damai gitu ya. Gitu dong. Jangan lupa apa? Like dan sama nada. Comeng. Alhamdulillah. Chili oil, bismillah. Sudah blebek-blebek. Sebenarnya ada 3 chili oilnya, tapi takut iya takut juga kalau kepedesan banget. Nah, oke, ini kita sudah siap makan, alhamdulillah. Yuk, mari makan. Yo. Tapi anunya yang kurang, sendoknya ya. Iya, mana kan main sirup aja. Enak itu ada garpu ya. Nah, kepitingnya cuma 2 potong. Aku sama dia aja, Nay. Aku mau aku. Ya, aku yang dapat. Nanti berbagi aja ya. Berbagi aku. Nyam-nyam. Siapa berani? Saya. Wih. Siapa yang berani makan? Saya mau. Berarti kita potong-potong. Berapa ini? 1, 2, 3, 1, 6. Bisa, ini dipotong 4, 1 gini. 1, 2, 3, 5, 100. Udah dibagi lagi. Iya, biar dapat semua. Napas 7. Ini siring.
Kita makannya di angkot. Banyak nih dapatnya nih. Nah, yang dapat. Nah, kalau ada yang mau lagi berarti kalian berbagi ya. Nih. Aku mangkok. Mangkok. Sendok ini nih, geserkan kasih temannya. Udah berdoa mereka. Ayo, ayo, ayo kita berdoa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabanna. Amin. Ayo kita makan. Let's go. Mama Nada. Langsung di wajan? Oh, tidak. Nanti kena teguran lagi sama netizen. Nih, Mama Nada. Dengerin ya, Bang. Mama. Eh, Omela. Oh, Mama, Mama dapat satu ini. Capit kepiting. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, cocok, Pak. Pas. Cocok rasanya. Yang lain mana? Mereka ketawa, enak, Mama. Mama sendoknya paling gede soalnya. Gimana rasanya? Enak. Mau pakai ini. Ada jeruk limau. Limau kuit. Jeruk kuit. Nah. Wah, ini wangi tambahnya. Alhamdulillah. Wah, makin mantap teman-teman. Pakai jeruk. Ini apa bedanya? Pentolnya. Ini kan yang catelan ini. Ini yang bunting kayaknya nih. Ada anaknya. Ada. Mantap. Ya, apa rasanya piring? Enak. Kayak itu deh. Aku nggak suka makan pedis-pedis. Ini ada air, bisa dibagi. Panasnya minyak. Udah ada gelas tapi. Jangan kasih kena mulut ya. Diangkat tuh. Ya. Kokop. Katanya tahan pedes. Dahl di sini. Siapa yang udah tahan pedes? Tadi bilang tahan pedas. Tadi enggak angkat tangan. Oh iya. Bisa cepat ya. Aku juga mau makan sirin. Aku. Ada makan yang gua sini. Udah langsung kokop cok. Nih dapat. Isinya penuh. Habisin tuh. Ini tiram. Capitnya. Capitnya. Oh, manisnya. Kalau segar enak memang. Coba begini aja yang ketahan. Ketahan. Semuanya gak mau ngomong. Akhir dikena dagunya. Manisnya. Kalau Mama Nada kalau enak biasanya ngomong apa? Kalau enak? Nikmat. Salah. Enak. Manis. Nyaman apa? Nyaman banget. Nyaman banar. Sama-sama. Satu, dua, tiga. Nyaman banar. Alhamdulillah. Pas SMP udah tua nih kayaknya. Mama Nada udah selesai. Kalian yang masih belum selesai lanjut aja. Kita mau pamit dulu ya. Makasih ya sudah ikutin petualangan Mama Nada sama anak-anak di sini kali ini. Ikutin petualangan selanjutnya. Dadah.